Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Respen. Sekarang kita mau unboxing yang mainan dibeli kemarin, guys. Kira-kira apa ya? Adek, tolong ambilkan mainan yang dibeli kemarin. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu kok, like di bawah, komen di bawah, share kepada teman-teman kalian, bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Subscribe-nya dulu guys sebelum dinyalakan, tapi gimana nyalakan gitu. Klik tombol subscribe di bawah, like di bawah, komen di bawah, share kepada teman-teman kalian, bunyikan loncengnya guys supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Tuh bisa. Supaya nggak panas mesinnya, tapi agak berisik guys. Kenapa jadi dimatikan lewat? Supaya nggak panas mesinnya. Terus kalau panas? Kalau panas nanti meledak atau rusak gitu guys. Sayang. Sayang sekali. Terus kenapa ada dinyalakan? Nanti rusak. Soalnya ini kadang-kadang bisa panas. Bisa panas. Tuh bayi bangun, panggil. Gendong, gendong. Dari unboxing ini. Sini. Oh my god. Ini kalau pernah jadi. Enggak pencet, enggak ada. Adek, dedek, kari. Setelah adeknya naik gitu. Oke. Kok panas nih? Suka. Suka deh. Suka. Terima kasih Mama. Terima kasih banyak Mama. Oke guys, ini balonnya udah lumayan lah, udah ditiup sama mesin, jadi ini lumayan gede, tapi lebih gede ini guys. Jadi kita langsung aja masukin bolanya. Let's go. Thank you.
ini guys, gede betul. Jadi ini di pinggir kanan itu iya. Aduh, mana nih lubangnya? Untuk ditiup sama mesin. Tidak. Jadi kita pasang dulu guys. Kalau gedenya sama, cari aja kayak gini juga guys. Ini susah juga pinggirkannya. Ini kayak senjata coy. It's very good. Enggak ya, soalnya ini agak. Oke teman-teman, sekalinya lubangnya ada 3 guys. Baru tahu. Iya guys, ada 3. 2, 3. Banyak juga. Nomor 2. Kita masukin nomor. Tapi dapat juga. Oke. Udah. Ternyata guys. Guys, caranya ini terakhir guys. Caranya harus dibuka dulu. Ininya. Biar apa cepat ngisi. Biar untuk ngisi anginnya atau udaranya. Terus kita angkat guys kalau nomor bawah atau terakhir. Kita sih terakhir. Nah, kita nyalain. Cabut. Cabut, tutup ya. Tingginya. Oh iya tinggi. Aduh. Astaga, Dede kurung di sini aja boleh. Dede enggak nyampe ya? Ya ampun. Guys. Ini udah bisa sembunyi. Sembunyi sih jalan-jalan. Ada sembunyi. Ibu jadi sembunyi main pet kompet. Cari. Oh my god, keren juga guys. Bisa rebahan lah. Bisa. Kendal lah mati. Rebahan. Oh my god, ini terus ini taruh di mana? Di si ayamnya. Kurung bayi nggak ada airnya mama. Kurung bayi. Ya. Kurung dede bayi. Gak boleh lihat ini kan? Karena lo pada kurung bayi dong. Bayangkan. Ini dong. Kurung bayi dong. Iya, Dede gak bisa keluar. Gimana Dede keluarnya? Gak bisa. Nyonyo kasihannya. Kok dibawa juga masuk? Dedenya pengen yang ini. Masuk. Kekecilannya deh, kebesarannya Dede. Kasihan. Mau situ. Nih. Nih bunganya. Jadi mau suka yang di sini dong. Kak, coba masuk. Masukkan ya. Jangan.
Biar aja bayinya. Ujungnya mau ke sini. Tapi dede kan gak lama harus supaya di sini. Jadi buat nanti buat main bola. Oke guys, sampai sini aja video kali ini. Tutorial cara membuat balon kolam berenang ini. Jadi kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like di bawah, komen di bawah, share kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa bunyikan loncengnya guys. Dadah. Sampai jumpa di next video. Bye bye.